Baik, sama kepala semua dan semua terkena SSS dulu. Oke, yeah boy. Alright, so plan hari ini berubah. Berubah. Sepatutnya video hari ini ialah aku nak pasang throttle body powerball YY pump dekat RS. Lepas tu pergi dyno. Lepas tu tadi pagi aku ada WhatsApp Abang Firdaus. Dia beritahu, dia kata minggu ni tak sempat. Sebab apa? Powerball ni ialah salah satu throttle body yang menyusahkan tuner. Kebanyakan tuner takkan boleh tune. Bukan takkan lah, memang payah nak tune lah. Dia ambil masa berjam-jam. Abang Firdaus kata tak apa kalau ataupun tiba-tiba ada problem ini dia ini. So apa dia kata nanti next week. Bila next week apa dia siap pesan nak datang tu cover jangan pakai, buka siap-siap. Maksudnya nak senang nak adjust TPS ke apa ke. Lebih mudah kalau pasang cover payah sebab RS ni dia punya perangai payah. Dia sorok semua cun-cun. So memandangkan hari ni tak jadi, kalau ikutkan konten hari ni ialah konten powerball lah kan, pemasangan esok punya konten dyno macam biasa lah aku buat. Memandangkan tak jadi, so hari ni aku rasa aku nak bawa Sniper King. Memandangkan semalam, video semalam ialah video porting head, aku bawa Sniper King. Maybe tengok Noh free macam mana, maybe nak tukar meter Latigo. Tukar meter geng, sebab video semalam aku tunjuk kan meter Latigo dah sampai. So maybe nak tukar meter Latigo lah kot. Tengok macam mana. Payah pula figure. Kelas kena adjust lagi ni. Tak ada pun kelas dah habis lah. Tak lah. So nak tukar meter Latigo, aku rasa meter ni dia macam lagi besar pada sini kot. Dia punya panel meter dia. Tak apa, kita tengok lagi macam mana. Sebab katanya dia boleh PNP untuk V1 punya soket. Okay, kita tengok macam mana. So maybe aku apa tu nak pergi vacation ni dengan family ni. Sekarang ni aku tengok sajalah nak share lah kan. Aku tengok peningkatan, orang kata apa, peningkatan COVID-19 makin tinggi tu. Makin tinggi. So kalau boleh lah, kalau boleh masing-masing kena jaga masing-masing lah. Mask pun kena pakai lah. Dah kuasa masa video ni keluar pun penguatkuasaan mask pun dah, orang kata apa, dah terlaksana kan. So kena pakai mask. Aku pun akan sedia upaya pakai mask kan. Kalau siapa nak isap okok ke vape ke apa ke, tak apalah kan. Tapi kali tu pakai mask lah. Senang kata buat macam dulu. Sebab apa, dia akan menyusahkan pelbagai pihak. Tambah yang orang baru dapat kerja kan, tak tahu nak kena PKP balik, business nak run balik, memang akan efek semua lah. Bukan efek satu pihak eh, semua akan efek. Ui, ramai lah ke. Pakai sini lah. Aku suka nak review situ. Di situ dia buat tayar semua kosong tu. Allah. Okey. Cuba keluar ni. Jom. Okey, so sekarang nak tengok meter. Meter dekat depan tu. Sekejap kita tengok macam mana. Kalau jadi, kita tukar meter kat tidak, kita buat benda lain lah. Alright, jom. Okey. So jom kita maybe nak tukar meter. Noh kata okey cun. So ni dia. Jap nak cari yang elok sikit. Okey. So kotak ni kan. Semalam lepas kami dah habis porting head kan, saya tengok kan. Kat sebelah ni nampak ni. Dia kata ada untuk LC Y15 RS. So maybe meter ni dia akan keluar untuk LC dan RS. Tengok, aku nak tengok yang RS tengok macam mana. Kalau rasa lawa daripada winner, meter tukar lagi. Aduh. Okey, jom. Tengok ni, dia bagi meter ni dengan dia bagi dia punya ni lah. Ni yang tepat. Aku nanti akan cuba review lah. Jadi tepat dia katanya boleh cucuk pendrive, apa nak tengok movie lah apalah kan. Tak tahulah. Tapi bagi aku menarik lah. Walaupun siapa je nak tengok movie time bawa ride tadi tak. Tapi at least dia menarik lah. Benda baru kan. Dalam pasaran dulu, masa dulu teknologi motor dulu, dia tak macam ni. Sekarang ni dah macam ni. Boleh pula GoPro aku hang. GoPro Hero 7 aku ni rasanya dah mula main penyakit ni. Okay, so dah buka dah semua ni. Right, jom kita tengok lah. Meter aku rasa macam besar sikit lah meter ni daripada yang standard. Dah ambil sana? Boleh? Terlalu kurang lah. Dah nak buka dulu. Okay, tak apa. Right.
So meter lebih kurang. Kau ni macam besar sikit noh. Ya ke? Besar dah tak boleh masuk dah. Dah bukan dia punya meter dia nampak. Terbaik sikit ke. Lebih kurang kan. Tak ada itu. Oh, beza sikit lah dia tak ada tu kan. Bateri pun banyak bawah ni. Okey, jom. Nanti kita akan review lah meter ni macam mana, apa-apa yang ada-ada. Ni awak calak balak ni. Ni kertas dia. Lepas lagi kita check lah. Kalau calak kita ambil meter yang elok sikit lah. Okey. Soket noh, dia kata soket tak perlu pakai yang converter, boleh pakai V1 tu. Sebab dia kata yang ni untuk V1. So tak tahu, kita tengok. Sama. Dia kata boleh pakai, dia tak perlu pakai yang converter untuk V2. Mungkin V2 nak pasang macam mana? Dia meter ni tak salah aku, dia bukan untuk YV2, dia untuk YV1. Tapi V2 tak boleh pasang kan, original. Tak tahu, dia kata macam tu yang aku dengar daripada review. Tak apa, kita try tengok soket dia macam mana. Kalau V2 nak pasang, maybe dia kena beli yang converter pula. V2 ke V1 lah. Tapi tak ada jual ya. Bening ah. Okey, jom kita guna pasang. Okey, dia tak perlu pakai ni ah. Macam kalau siapa V1 nak convert ke V2, dia kena pakai converter ah. Yang ni tak perlu, yang ni just untuk V1 special sikit, guna converter dia ah. Kalau V2 noh ada jual converter. V2 ke V1 tak ada kan? Payah jumpa. Alright, jom kita tengok meter ah, dah pasang. Tu dia. Oh, Lativo. Uyo. Lativo, okey. Oh, dia update. Oh, 299. Alright, kita start dulu ah. Oh, RPM kiri kanan, geng. Oh, gila. Odometer trip 1, trip 2. Jump. Ada ni, ni RPM dia. Oh lah weh, canggih. Tak apa, pasang dulu. Tadi kita explain 4 meter pula. Alright. Okay, so meter temperature akan cabut lah. Sebab apa yang ni nak digantikan dengan apa, soket ni lah. Yang ada boleh USB apa semua, boleh dengan earphone apa semua ni. Nanti aku akan review kat rumah ni, senang. So lagi pun meter ni pun nak kena check balik ni. Sebab dia ada gelong sikit ni. Memandangkan kita pun nak buat engine balik. So nanti kita akan check semualah. Check semua temperature apa semua, radiator. Maybe radiator akan tukar yang besar lah. Maybe lah. Okay. So yang ni nak kena potong ni. Tak sini lah, sebab dia pun memang cun-cun duduk situ lah. Right. So maybe yang ni nanti kita tengok lah mana tempat yang kita lebuh. Nak kena cari tu tempat sweet spot yang cantik untuk buh ni. Tak apa. Slow-slow kita buat. Cuma meter ni satu je dia punya, orang kata apa, dia tak tunjuk detail lah. Macam meter umur cantik sikit, meter umur dia tunjuk volt apa semua kan. Macam ni dia just basic je. Cuma tambah dia punya interface dia cantik sikit. Bagi aku lah sekarang yang ni lah interface dia paling cantik. Untuk yang lain-lain ni interface dia cantik sikit. Dan juga dia boleh guna apa, untuk multimedia lah. So dah buka dah situ. Alright. So enjin masih lagi steady. Nantilah hari ni aku bawa balik motor lah. Aku tak tinggal motor lah. Nong kata kantoi tinggal motor lagi. Hari semua tahu spek ke bulan kita nak buat kan. So hari ni just pasang meter, nanti aku bawa balik lah. Maybe next week baru aku datang hantar motor lah. Okay, nanti masa kami buka enjin, aku akan buat satu video special sikit. Aku akan reveal ada cala ke, apa yang kami dah buat ke semua ni. Sebab boleh aku beritahu totally lah. Daripada head, block, enjin bawah ni memang nak buat balik. Okay. Sebenarnya ni standard tak pernah usik enjin bawah. Cuma magneto dia tukar itu. So nak buat balik semua, total body semua kita tukar habis. Fully semua kita buat. Maybe radiator pun aku akan besarkan radiator lah. Sebab apa, pressure semua dah kuat kan. Radiator takkan pakai yang kecil kan. Tengoklah nak pakai Uma ke MVR1 ke Rapido ke, tak tahu lagi. Janji radiator tu dia function lah. Kipas pun maybe aku akan upgrade yang lebih besar. Sebenarnya okey lah untuk 62. Nanti bila aku dah ke 65 dah tak ya fikirlah bab-bab ni. Okay, macam tu mungkin host ni semua ni kita tengoklah nak buat apa ke nanti kan. Nanti kita akan review lah sedetail yang boleh. Okay, head ni dah ada buyer. Sabar dah. Tak buka lagi, dah buka kita bagi. No problem. Okay, sekarang ni nak
potong semua tu lah sebab nak masuk kali ni. Ni pun dah buat semua siap dah. Cuma sakit balik je aku nak test tengok dia punya USB apa semua kan. So yang ni katanya boleh untuk charge phone, jadi untuk media lah. Alright, settle. So yang ni nanti lepas masuk spek nombor 2 kami akan buat balik lah wiring sebab dia ada gelong sikit lah. So yang ni kita boleh buka ni, buka dia punya apa orang tu lapisan meter dia ni. Alright. Jom kita try on lagi. Hari kita on board lah. Lativo. $299 tu geng. Alright, kita start. Tapi ni nanti aku tak sure lah, ni kena check tu. Maybe mungkin ada makan bateri ke tak makan bateri, tak sure. Tapi kalau ikutkan takut dia makan bateri lah kan. RPM ada. Okay, menyala lampu semua. Signal. Okay, signal menyala. Alright, minyak ni double signal. Alright, cun. Memang nice. Okay. Oh, lawa. Jom kita sambung on board. Jono, apa-apa dia aku beritahu pasal meter tu. Alhamdulillah. Jono, Jono. Alright, so settle. So sekarang ni kita tengok meter ni. Okay, tapi sedikit aku nak share. Meter ni jangan memandai-mandai nak, orang kata apa, nak tengok movie tanpa start motor lah. Aku rasa meter ni pun dia jenis makan bateri. Oh, tapi tak nampak sangat. Oh, gelap. LCD tak terang ni. Kau rasa naik malam cantik ni meter. Nampaknya kena on board malam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mana nampak dia padam balik. Kita nyala balik. Nyala. Okay, tak apa, jom. Okay tak? Okey. Oh, tak nampak sangat. Ni kalau naik malam nanti. Oh. Tak nampak tu geng. Kalau aku ni tak tahu kamera, kamera kosong mesti tak nampak. Tambah tengah hari panas ni, tengah hari rembang tak nampak. Oh. Kalau aku sendiri tengok tak nampak. Oh, baguslah tak nampak. Kalau orang tanya berapa top speed tak tahu, tak nampak. Tapi kalau naik malam cantik ke meter ni? Confirm. Oh. Ha, ni kalau gelap ni nampak. Tak nampak terus. Alright, so sedikit pesanan macam aku berkata tadi, kalau boleh memang motor ni katanya boleh tengok movie apa semua kan. Tapi kena faham benda ni dia makan bateri. So kalau boleh jangan mata apa, dia tengok movie sangatlah. Motor ni bukannya tempat tengok movie kan. Kalau boleh janganlah. Kalau nak try sekali pun biar motor tengah running sebab bateri akan makan confirm. Tambah motor aku ni tak menukar bateri. So boleh jadi bateri pun dah lama. Kalau bateri baru lagi ya jahanam. Yeah boy. Okay guys, so kalau sampai sekarang ikut video aku untuk hari ni, terima kasih kerana menonton. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa kelas semua next video. Assalamualaikum. Bye bye.